Kita simak informasi yang pertama, pemirsa, satu dari tiga terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sukadada dan dua terdakwa lainnya diputus seumur hidup dan 15 tahun kurungan penjara. Sementara itu, pemirsa, dalam putusan tersebut, JPU Kejari Lampung Timur tetap akan melakukan upaya banding terhadap dua terdakwa. Untuk pertama kalinya, Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur menjatuhkan vonis terberat dan hukuman mati terhadap tiga terdakwa kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Dalam sidang putusan yang dipimpin Ahmad Irfir, dua terdakwa yakni Herianto warga Palembang diputus dengan hukuman penjara seumur hidup dan rekannya Jumadi divonis 15 tahun penjara. Kedua terdakwa ini terbukti secara sah melanggar pasal 114 ayat 2 junto 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dewa satu terdakwa Daud warga Aceh terbukti secara sah melanggar pasal 114 ayat 2 junto 132 ayat 1 divonis oleh majelis hakim dengan hukuman mati. Mengacu pada tuntutan kami sebelumnya terhadap Herianto kami tuntut mati dan terhadap Yanto Jumadi kami tuntut seumur hidup. Maka oleh karena itu kami mengambil sikap banding terhadap putusan tersebut. Untuk Daud sendiri sesuai? Untuk Daud sendiri kami terima karena tuntutan kami pada saat itu pidana mati. Diputus? Diputus oleh majelis hakim pidana mati. Ini untuk pertama kali Pak ya putusan? Perlu kami jelaskan di sini bahwa terhadap putusan pidana mati ini adalah untuk pertama kali di Pengadilan Negeri Sukadana. Dan untuk perkara kasus kepemilikan sabu seberat 60 kg dengan terdakwa Ako warga Banten, rencananya akan digelar pekan depan dengan agenda putusan. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.